Ini sampai halaman 200 216. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum bid-daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal, ini sebuah fasal. Wa kullu ma la yanqasimu, setiap sesuatu yang tidak bisa dibagi. Contohnya apa? Kalhammami, seperti pemandian, seperti pemandian sauna sekarang ya. Walbi'ri, sumur. Warroha, penggilingan gandum. Wattariqi, jalan. Walbabi, pintu. Nah, setiap sesuatu benda yang memang tidak bisa dibagi, maka la syuf'ata fihi, tidak ada hak syuf'ah padanya, menurut Ibnu Syafi'i, menurut daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i berpendapat setiap sesuatu yang enggak bisa dibagi-bagi, contohnya dari pemandian, sumur, penggilingan gandum, jalan, pintu, itu tidak ada hak syuf'ah sama sekali. Kemudian talafa qawlu malikin, dan ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat ulama. Yang pertama Imam Malik radhiyallahu an, faqala, Imam Malik bilang fihi syuf'atu, pendapat pertama beliau, pada sesuatu yang enggak bisa dibagi ada syuf'ah. Waqala la syuf'ata fi, dan beliau berpendapat pada pendapat yang lain tidak ada syuf'ah padanya. Jadi Malik ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sesuatu yang tidak bisa dibagi tidak ada ada hak syubahnya. Yang kedua, sesuatu yang tidak bisa dibagi tidak ada hak syubahnya. Jadi pendapat Imam Syafi'i satu ya. Imam Syafi'i pendapatnya setiap sesuatu yang tidak bisa dibagi maka tidak ada hak syubahnya. Nah, maka tidak ada hak syubahnya. Sementara Imam Malik pendapatnya dua. Yang pertama adalah hak syubahnya, yang kedua tidak ada hak syubahnya. Waqtar al-Qadi Abdul Wahhabi al-Awwala, dan al-Qadi Abdul Wahhab al-Maliki radhiyallahu an memilih pendapat dari Imam Malik yang pertama, yaitu sesuatu yang tidak bisa dibagi tidak ada hak syuf'ahnya. Ya, apa? Ada hak syuf'ahnya. Qala, maka beliau berkata, wa huwa qawlu Abi Hanifah. Ini merupakan pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Abu Hanifah pendapatnya sama dengan seorang ulama yang bernama Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Maliki, yaitu ngambil pendapat dari Imam Malik yang berpendapat bahwasanya sesuatu yang tidak bisa dibagi maka tidak ada, maka ada hak syuf'ahnya. Ulang lagi ya. Imam Syafi'i berpendapat sesuatu yang tidak bisa dibagi maka tidak ada hak syuf'ahnya. Yang kedua, Imam Malik berpendapat pendapat yang pertama beliau ada hak syuf'ahnya, yang kedua tidak ada hak syuf'ahnya. Pendapat ini, pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang ada hak syuf'ahnya, dipilih oleh Al-Qadi Abdul Wahhab Al-Maliki. Juga ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian wa uhdatu Syafi'i fil mabi'i alal mushtari, jaminan orang yang memiliki hak syuf'ah pada barang yang dijual itu atas orang yang membelinya. Jadi yang menjamin hak syuf'ah pada barang yang sudah dijual atas pembeli yang baru beli itu yang menjamin dia. Sementara wa uhdatul mushtari al ba'i'i, sementara yang menjamin si pembeli adalah atas orang yang menjualnya. Jadi balik ke orang yang pertama tuh. Jadi orang yang mempunyai hak syuf'ah jaminannya kepada si pembeli yang baru, yaitu asyarikul hadir, orang yang bersyarikat yang baru. Sementara jaminan dari orang yang membeli tadi dia dibebankan kepada orang yang menjual, berarti asyarikul hadir.
inda jumhur ulama'i, menurut jumhur ulama. Fa'idha zahawal nabi'u mustahilkan, maka jika jelaslah barang yang dijual mustahilkan, ada hak dia, akhadahu mustahilkuhu min yadis syafi'i, maka orang yang berhak tadi boleh mengambilnya dari tangan orang yang memiliki hak syuf'ah tadi. Waraja'asyaminu waraja'afsyafi'u bintamani alal musyari, dan orang yang memiliki hak syuf'ah tadi, dia mengembalikan harganya kepada si pembelinya. Tumma yarji'ul musyari alal ba'i, kemudian si pembeli mengembalikan kepada si penjualnya. Wa qala Abu Abi Layla uhdatus syafi'i alal ba'i bikul hali, berkata al-imam Ibnu Abi Layla radhiyallahu anhu, bahwasanya jaminan dari orang milik hak syuf'ah atas si penjual dengan keadaan apapun. Wallahu a'lam bissawab.